Lagi di kampung lagi ya, di Tasikmalaya. Kita liburan sama si Urip dan keluarga. Ini lagi di keluarin airnya, dipedahkan kalau kata sini. Karena di situ lagi di benteng buat jalan. Karena yang sebelah sana minta jalan buat mobil ya, biasanya buat motor. Jadi dibesarkan ke sini. Disebutannya apa ya, dihibahkan atau apa ya. Tapi ke sini, ke sana nggak mau orang lain, tapi yang kesini akhirnya kata Pak Aki, monggo kata, sekitar 1,5 meter kesini, kali berapa meter coba, dihibahkan gratis, hebatnya Pak Aki. Kita lagi panen udang. Udang apa sih namanya? Tawar. Lobster. Lobster tawar. Lobster tawal. Nyari tangkai kena? Lumayan. Lobster air tawar. Uhan. Tuh banyak ya. Mau dibakar. Ini gede sam. Gede tuh. Wah gede banget. Mana sam yang gede sam? Paling gede sam. Nah, ini gelnya. Makan yang ini aja nih. Lumayan. Iya mau dibakar. Ya gitu ya. Ini juga nggak ada airnya. Ini lagi pada ngumpul di saung. Lagi pada kumpul saung. Lagi ngaliwat. Rame ya. Ya kegiatannya ini pas hari libur kan sekarang. Karena liburnya digeser. Dari hari Selasa ke Rabu. Oh, udah mati juga. Udah mati satu ya. Sore. Lagi. Halo. 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 Halo, Mama. Halo, guys. Ini pasti masuk YouTube. Ini pas ya? Ya pasti ini masuk pas. YouTube. Ganteng ini rambutnya. Baru cukur. Iya. Ya, bagus ya. Aduh, Mama. Kaget sih. Mau dibuang si tanahnya ya, si lumpurnya, karena bikin mati sebagian, nanti dipasak sebagian, nanti di sini lagi ya biar beranak. Berantem nih pedai. Udah? Oh, udah. Entah kemana upah? Atas? Nih lobsternya. Sore juga Pak, ya tinggal separuh nanti. Ini lalit ke ayam Pak? Ayam. Banyak. Hidung gara-gara letak atau kemana? Tadi karena kalau berarti ya. Lagi dicuci itu kolam. Ya. Napit. Ramai di situ. Siapa ini? Siapa ini? Masih kecil. Oke. Ayo ngomong dong. Katanya harus ngomong kamu. Malu, malu katanya. Panas. Panas. Udah sama cangkang aja, Sir. Nah, ini. Itu. Embu ah. Jadi kolam renang sebelum di ikan apa udang. Tuh, jadi kolam renang dulu, udangnya diangkat. Ini jalannya tadinya nggak muat mobil, sekarang jadi muat ya, jadi besar.
awalnya cuma motor doang. Jadi motong kolamnya Pak Akib buat dihibahkan. Tuh mereka masih di sana. Nah, ini rumah singgah kalau kita ke kampung. Nyonya lagi sapu-sapu. Ditinggal 4 bulan. Kotor. 2 bulan ya? Kotor semua. Ini biasanya kita bangunin. Ininya dipel, disapu. Baru titik pindah ke bawah. Di kamar satu lagi. Kotor semua ya. Kamar mandi airnya baru diisi kuras nanti, kuras itu ya, nanti entah mau kemana sorenya. Nah, sekarang kita istirahat dulu ya, sekitar jam 2 kali sekarang ya, siang. Belakang kayak gini tuh, karena kita di atas ya, ke pesantren. Kita di atas lantai 2. Ini tadinya buat dapur tapi belum di apa-apain ya, karena kesini juga cuma 2 hari nggak pernah lama ya. Lumayan kan buat tiap kesini ada tempat singgah seperti itu. Untung sini udaranya nggak panas, jadi nggak perlu AC, cukup bawa kipas angin aja. Malam ini kita lagi di Tasik nih, di kotanya, di Jalan Galunggung. Beli bubur Galunggung. Sama si Kiki. Nah, Kiki. Kamu suka nggak? Suka nggak kamu, Kiki? Hah? Ini Jalan Galunggung. Rame ya. Ini hari Rabu ya, Kiki? Hari Rabu. Hari libur ya, sekarang hari libur. Enak nih, peyek kering tuh enak. Yuk kita makan. Ini buburnya kayak gini. Udah pesan belum? Udah. Gelap ya, ada apa aja? Ini bawangnya banyak kan? Ya, ada bawang, ada ayam dan lain-lain, ada ati, rancak kue. Ini enak banget ini. Ini enak banget. Dan suara ngaji murota itu ternyata dari dishub, dari dishub ya, bukan dari masjid. Jadi dishub itu ngasih speaker tiap perempatan kayak gini. Di setel di desub pengajian. Ya kita makan dulu yuk. Ini enak ya, kalau ke Tasik pasti ke sini. Enak banget, ini ada tukang jus ya. Sini. Jusnya enak, murah. Ini teh berapa deh, Ki? 10.000. Enak ya. Jus strawberry itu 10.000 ya, di Tasik gitu. Yang dagang banyak. Yang pasti murah-murah ya. Apa baju buka. Si biru di situ, si biru. Biasanya pakai si hitam, sekarang pakai si biru. Ini Jalan Gunung Sabeulah.
kita mau beli seperti biasa nih, kalau ke Tasik beli apa namanya, lupa sini nih. Dibungkus 5 anu biasa original anu cabe cabe anu gula merah 5. Aduh. Ini dibungkus. Surabi, udah lama banget mikirin dari tadi. Surabi. Cuma kalau di sini pakai gas, kompor gas. Soalnya di kota ya, jadi nggak mungkin pakai kayu. Pasti ngebul. Tuh di mana-mana rame yang beli ya. Ada mendoan, ada pisa, susu jahe, dan lain-lain di sana. Gorengan-gorengan di situ, ada comro dan sebagainya, kita lihat ya. Di comro sana ya? Comro namanya. Garing banget, enak. Hamba. Oh, ini kuliner ya. Ini di street food. Dia suka juga. Apa tadi tuh? Oh mantap. Suka dia makan telur sama usus. Suka teh? Enak teh? Enak. Ini juga enak banget. Dulu di sini tuh bioskop Nusantara nih. Ini Hotel Santosa. Ya kita pulang. Harga Surabi 3.000 per picis. Jemprang yuk. Kalau harga gorengan itu, harga gorengan berapa bu? 1.000. Gorengan 1.000. Pokoknya ini kakak 31. Iya. Dapat banyak 31. Kita bungkus buat di rumah. Ya. Ini si hitam, si biru, si blau. Sudah sampai lagi di rumah, parkirnya di sini. Rumahnya itu di atas ya, atas nih sebentar. Oh gelap, di atas itu gelap ya. Ini si biru ya, itu dulu. Terima kasih, sampai jumpa lagi video berikutnya.